ada sendal korban di bawah sana yang dekat perahu. Umurnya yang satu 7 tahun, yang satu 9 tahun. Itu 9 tahun ya. Jadi anak tersebut berdua dari rumah. Jadi bermain sebelumnya siangnya minta uang jajan untuk orang tuanya. Nah, setelah diberikan mungkin kurang, diminta lagi sama neneknya. Setelah itu mereka pergi bermain. Bermain mengarah arah ke sungai. Nah, setelah ditemukan di sini, mereka bermain di sini sehingga sampai sore belum pulang. Nah, ternyata dilihat besok harinya sendalnya ada di pinggir sungai sini.